aquí a Flambo y yo digo, tengo FP Group, FPG. Projection kau faham kan? Yang saya ajar itu kan, jangkaan. Yang tegak tak? Gelap kau tu lah. Oh, lagi tegang. Okey. Cara dia nak ajar tu ni. Okay. Okay, setting sama kan? 8, 2, 1, 5, 5 semua ikut sama kan? Haa, sama. Okay, sekejap eh. Ada saya semua tu apa tu ni. Okay, yang dekat ni, chat Nexus eh. Chat Nexus tak, saya tak setting ni lah. Haa, tak apa, kau setting lah kat ni. Ni, edit. Tukar 8, special. Macam tu eh. Dia dah auto set kan? Kau hanya tukar eh. Yang setting tu kita apply dia terus next time dia sama tu ke? Sama. Oh tak payah save as tu lah. Ha. Apply tu. Apply. Nak buy apa, buy on dip kan. Sekarang kita kau tengok, kita pada daily chart je lah. Daily chart senang eh. Buy on dip. Okay, tapi kau kena faham struktur tu kan. Tuan-tuan struktur, okay. Maksud di sini kan, struktur dia tengah apa, menurun kan. So di sini kena kau lawan arus kan. Okay, kau nampak tak RSI ni saya pakai 3. Ya, MACD saya tutup ya, banyak sangat. Dia saya pakai RSI ni biasa saya pakai setting 13. Okay, tapi ni kalau nak buy on dip, dia tukar ke 3. Benda tangkap-tangkap kan. Tapi kau kena faham struktur. Okay, struktur pasaran kan, macam ni kan. High, low kan. Ni low high kan. Lower low, lower high. Dia turun lagi kan. Lower low, lower high. Dia turun lagi. So bila kau nampak kan, kau nampak bila 3 oversold di bawah ni, saya set $75 kan. Mana ni di bawah line merah ni kan. Di bawah, mana ni is extreme. Okay, macam ni kalau kau nak beli sini, tak berlaku lonjakan, kau nampak. Pasal arus ni masih kuat menurun kan. So hanya bila dia buat structure berubah ni, hanya dekat sini, kau nampak eh. Dekat sini dia ada potential lah, kau nampak. Kira dia jatuh, jatuh. Sekejap, kita usah sikit eh. Lower low, lower high. Lower low kan ni kan.
Dia naik balik lower hand kick ni kan. Lower-lower balik kan. So maknanya dia kena lepas sini. Ni ni, dot kecil ni. Tengah ni kan. Kau makin ni. Keyboard terlalu merah lah. Sebab dia buat. So dia buat ni. So structure dia okay. Lower, lower low, lower high. Lower low, lower high. Turun kan. So ha, nampak tak? Ni dah pecah kan. Sama kecil ni kan. Tapi nampak signifikan dekat mana kau nampak. Bila dia lepas naik, dia jatuh balik daripada kiri merah sini. Nampak tak? Nampak? Naik balik, dia beri area dia balik. Support dia. Ah, ha, walaupun kecil ni nampak sejumput, tapi ni lower high. Lepas tu lower low. Lepas tu dia dah bila dapat lepas saja dia balik, dia akan jadi signifikan support dengan resistance. So buat masa jadi support lah. Jadi support lah. Okay, lepas tu dia naik. Kemasa dia, bila dia lepas ni je, mana dia tahu slope tu akan berubah. Nampak ni dapat 1, 2, 3 kan, saya rajang tu tadi kan, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, dah nampak tak? So 1, 2, 3 kena lepas ni lah, okay. Dan kita 1, 2, 3 tunggu dulu. Dia naik, dia pull back, okay, ni paling bottom eh. Sini kan, ni jangan kira lagi. Okay, ni jangan kira lagi. Naik, dia jatuh, nampak dia jatuh. Nampak dapat dia lagi. Paling rendah kan. Dia jatuh ni, dia tendang balik, naik balik, nampak. Lepas tu dia jatuh lagi. Dia jatuh lagi, nampak, sini. Okay, dengan sini kan. Dia jatuh je, dia tendang balik. Dia dah naik, dia jatuh balik bawah naik kosong ni. Nampak ni, dia jatuh sini kan. Jatuh sini, top dia tendang balik. So, bila arus tu menaik, bila berlaku penurunan, yang ni ke ekstrim lah. Set 75 dulu ni, bila turunan yang ekstrim, dia tendang balik. Nampak, apa pasal ni tak edit? Pasal ni kau tengah melawan arus. Risiko kau tinggi kau lawan arus ni kan. Tiga eh. Nampak? Nampak? Lawa arus pun tak edit, nampak tu? Nampak? Haa, nampak? Haa, ni ekstrim ni kan? Haa, ekstrim. Dia naik sikit ke? Tak. Boleh lah main. Tapi ni risiko dia kalau kau lambat lagi kena lah. Contoh kau ni kan, bawah kau nak, weh ni tekat rendah ni. Okay, kau tekat sini, beli sini. 49.50. Dia naik sampai apa? 52. Oh, rasa boleh naik lagi ni. Kau rasa bro boleh jatuh, nampak? Lepas tu dia ekstrim lagi. Ekstrim sini. Haa, macam boleh ni, fuck, jatuh lagi. Ha, itu pemahaman struktur penting lah. Ha, maknanya kalau kau melawan arus, agak bahaya. Agak berbahaya. Boleh trade, menang 2-3 sen. Boleh lah tapi... bahaya. Kau nak bunyi. Betul tak? Baik kalau tak apa, kau jadi kau nak kau biar. Lantak api dia nak buat apa pun. Ha, bila dia nak, kau tahu. Lower high kat sini, dia akan dapat. Eh, ini arus nak berubah ni struktur ni. Ha, bila confirm dia lepas lower high ni, kau tahu. Memang potensi nak berubah lah. Sebab dia naik, ha, bila kali ni dia jadi semua jadi kan. Semua dia bawah 25 zas dia pergi balik. Bawah dia pergi balik. Ha, macam ni jangan nak tangkap tu. Macam ni biar dia berjatuh bawah ni. Dia golek. Selagi struktur dia kuat. Kau saut kat bawah. Mana selagi bukan saut buta lah. Kau saut sini kan. Okay, dia ekstrim kat sini kan. Kau support kat sini. Okay lah. Kau macam cakap kan, dia tutup bawah. Dia naik sikit. Beli je kan. Ha, mana okay, bawah ni apa? Bawah ni apa? 20 sen. Dia tutup ni apa? 25. Mana dia tua naik. Beli je lah tadi. Kan, mana kau ini dia buka naik terus. Tak kisah kalau kau tambah beli aku biar dia naik dulu. Naik, dia go star balik. Kau tak ada kat sini, sama je. Kan, kau beli rendah, kau belah 7%, 10%. Kita dah ajar tu kan. So, ini salah satu cara lah, teknik lah. Pakai RSI 3. RSI smooth 3. Tapi dengan cara kau kena faham struktur lah. Struktur keseluruhan lah. Kau jangan duk belasah arum macam ni. Rembat je tu, kau itu bunuh diri lah kan. Boleh menang, tapi membahaya lah kan. Buat apa kau nak serabut kepala kan. Itu cerita kan. Okay. Kalau yang standard ni apa? 13 atau? Standard 14. 14? Ah, tapi saya punya 13. Ah, yang tuan ni 13? Ah, ni 13. Kalau standard biasa, standard 14. Lah 14 lah. Oh. Sebab so, saya punya semua customize. Macam ni pun saya customize semua kan. Ah, ni parabolik ni. Okay. Kau ambil eh, parabolik stop reverse eh. Kalau kau ambil record. Parabolik, ini kau nak timing. Ini kau tukar 0.01 dengan 0.05. Okay. MP group. Ya, yeah, sekarang kita dah. Okay, sekarang MP group ni kau nampak dah naik kan. Boleh naik lagi tak? Boleh naik lagi tak? Masa ni kau kena buat projection. Jadi satu je projection buat cara manual kan. Tarik apa, line, dua kali kita tambahkan kan. Okay, yang ni shock, saya shock je.
dia dah ada ni. Projection. Yang RHB punya sub lesson juga tapi tak ada ni. Dia tak ada projection. Dia kita kena satu kena tarik live, kita tambah manual lah. Boleh juga lah, tak ada masalah. Tapi cuma yang ni dia ada daily chat ke. Kena nak yang live yang tu kena bayar lah. Kan, tapi daily chat pun okey lah. Saya pun hari kat korang pun saya pakai ni je. Cuma kalau yang ada expert dia nampak ni, dia buka chat ke dah sejam ke 30 minit ke. Itu dia tala ke Fatah Rina, itu suka diorang lah. Sebab dia dah macam pagi daily chat, dia dah tanya yang baik, yang baik, yang deep. Dia buka chat sejam tu 30 minit. Itu dia tahu indikator yang semua kan, dia tahu kan. Lepas tu dia tengok mana support. Dia tarik, dia drop, dia tahu support. Support harian macam ni, support mingguan macam ni, support sejam 30 minit macam ni. Tengok anggaran. Okay, kalau support tu jatuh, support tu hold. Macam cakap dia jatuh, tak pecah support, candle dia seterusnya naik balik. Naik balik tu siap lah. Memang dia silang kat situ lah. Jadi kajak tak edit pun kalah setengah sen, satu sen. Okey lah dia kan. Naik 7%. Jadi dapat pula 3-4-1 risk reward ratio lah. Hanya tu cerita dia. Cuma tu dia orang ngadap lah. Macam kau tak ada kerja, mesti kau dah faham, kau boleh buat yang dua. Cuma kau kena diri kau sesuai macam mana. Kau ke arah mana, short term ke? Kau nak full swing ke? Tapi kalau kau gaji satu saham, yang mana saham saya bagi yang tak jalan eh, tak loss kan tu ya. Kalau kau gaji banyak saham dia ya, banyak cakap benda sama lah. Yang jalan, jalan. Yang tak jalan, paras kat loss yang merah saya draw. Macam merah ni kan. Dia tak break lah. Macam merah ni, ni eh. Tak cecah pun. Support dia tu. Tak sampai pun support tu. So, mana dia kuat. Sekarang macam benda sama. Ada sekarang cakap, apa sahaja kau loss ni? Saya sebagi ni. Biasa lah. Tak beli bukan ke entry point. Support tak sampai, betul gabaran lagi. Pergi kat loss lah. Benda tu tak ada apa-apa lah. Ya, siapa suka beli harga pada saya punya expectation, punya price. So, bagi dah naik, biarlah. Tunggu dia tarik. Jangan chase. Kalau tengok kaji betul-betul yang saya bagi, berpuluh saya bagi, para support tak sampai pun. Jauh lagi. Kena pada timing lah kan. Okay, sekarang ni FP Group. Kau suruh naik tak? Kau boleh sampai tahap besok ya, kau abang kau tu, kau orang tanya, kau boleh cerita ni, boleh naik tak? Aku rasa tak naik dah habis, dia akan turun tu. Dah tengok volume ni dah banyak. Volume banyak betul. Sekarang ni kau nak tu naik tak naik, kau kena buat projection. So kau anggaran ni mungkin maksimum. Mungkin dia naik lagi. Tapi kalau kita beli rendah, sampai sini tak pernah akan naik lagi dari segi orang lain. Yeah. Yang aku belajar, ini movement dia, ini ada yang maximize. Dia akan turun dulu. Macam tu kan. Macam YTN, saya lepon tu kan. So dah habis lah. Dia akan satu sekejap. Tapi kalau dia sideways, saya dia akan next round lah. Okay, projection eh. Projection eh, okay. Okay, kau dapat ni 1, 2, 3 kan. Kau check 1, 2, 3 ke? Okay, kau okay, line kat atas ni. Kau take bawah. Ni kan, bawah ni kan. 1, 2. Shock ni tak payah buat 2 kan. Kadang nak draw 1-1 kan. Macam, bosan lah. Ni sedap sikit. Ni betul kau betul tu kat bawah ni 1, 2, 3 level. Okay, tukar lagi kau tukar lah. Kau suka minat mereka kali ni. At least senang nak tengok. Okay. So, saya selalu target projection. Okay, ni wave 1, ni wave 2 eh. Wave ketiga biasanya dia akan lebih panjang daripada wave 1. Okay, wave ketiga akan paling panjang. Dia double. Dia mesti paling kekal double. Kalau tak boleh double pun dia pergi sini. 101. Ataupun sini. Dia takkan pergi 100%. Mana dia mana kena 100% ni, dia dah tak serve dia punya purpose lah. Dia kena lagi panjang pada wave pertama ni. Cuba cara kenaikan mungkin dia takkan pergi tegus lah. Macam ni dia sengit, jenis kan. At least dia, macam ni kita project kan. Macam saya buat hari-hari tu lah. Boleh kau nampak. Okay, macam ni, okay, target. Setiasa target sini. Macam next target sini tuan dosen. Maksimum lah tuan dosen. Okay, tengok. Lepas tu kita buat arrow dia dulu. Tengok apa permainan dia orang. Okay. Okay, assume ni tak edit lagi eh. Kamera kita gerak, kan. Mesti kat sini. Kita tengok, ini boleh pergi tak boleh pergi ni. Betul tak? Mesti tak edit. So situasi dia sekarang, kau nampak 1, 2, 3. So kau jangkakan, itu jangkaan kau. Ya, mana kau akan beli sampai around here lah. Kau kata dia naik, dia pullback untuk support kat sini kan. So dia jatuh lagi sini. Okay, contoh jatuh support 20 sen, kau collect lah 22 sen ke. 21, di situ kau 2 sen. Okay, beli 21, kau target 31.5 ni, kau belah cukup lah. Mungkin dia pergi 200 sen.
tak apalah kan, kena sikit tak apa-apa kat sini ya. Sampai 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 kita tak tahu mesti tak edit. Ya, masa ni bulan apa? Ingat berapa date lah date tu. 3/5. Okey, hujung okey masuk bulan 6 kan. Okey, buka. Cepat betul dia buka. Ya. Ya, okey. Kalau agak agak bergoyang, tak apalah, kau ambil lah untung 2 sen. Okey kan? Okey. Fast forward selepas 3 bulan. Okey, kau nampak? Nampak? Okay, target kau 3.5 kan? Kau nampak? Ha, kau nampak? Pop, sampai. Okey. Maksimum target kita 200%. Selebihnya dia sekolah lain. Okay? Sampai juga. Ha, lepas tu kebiasaannya 200% ni, dia biasa dia akan tarik. Melainkan ada extension lah. Melainkan ada buat magic show gitu. Itu kita tahu. Itu jerung dia je kan. Macam saya senang. Kalau sampai 200% pun dia nak terbang lagi ke, lantak pi. Saya tahu kalau sampai 200% dia kena ghostan. So ghostan dia akan land dengan panjang macam ni lah. Kan? Kan, panjang wave 2 ni kan. Okay. Kita ambil wave 2 nya panjang. Anggaran lah. Agak-agak lah kan. Wave 2 lebih kurang lah eh. Okay, kita sampai wave 2, bawa kau anggaran kat ni agak-agak dia nak pull back. Anggaran kat sini lah. 29 lah kan, dalam 29. Anggaran kat sini. Okay, kau marking kan. Jadi tak jadi bagian kira kita main agak-agak kan. Kita main anggaran. Kan jadi rezeki. Yang tu ceritanya. Okay, macam ni selalu saya marking hitam kalau gelap untuk entry. Okay. Okay, tiga lagi. Okay, kira TP 20% dah sampai lah, tercapai. Nampak? Nampak dia tarik terus. Nampak? Okay, kira ni wave 1, wave 2. Okay, ni wave 1, wave 2. Maksudnya keseluruhan ni daripada sini, sini, sini ni adalah wave 3. Oh, wave 3. Wave 3 eh. Nampak? Kau nampak? Jatuh. Tepat-tepat tu. Maknanya sini adalah lebih kurang entry point. Tapi syaratnya dia jangan masuk betul, dia lag tu. Biar dia jatuh. Dia boleh naik balik sikit. Nak support dia. Maknanya banyak contoh ni, ni hari Rabu kan. Dia dah sampai dah banyak jangkaan dia akan jatuh kan. Okay, tengok hari Khamis dia buat apa. Dia ada close naik sikit lah. Tapi ni apa? Mana kalau kau pakai cat sejam, kau dah masuk lah. Ni cat harian ni, 6 jam. Mana cat sejam, dia akan sampai 29. Contoh dia sampai pukul 3. Pukul 4 dia cip, naik sikit lah. Mana kau dah boleh tali dah masuk. Mana kau faham cat harian, kau boleh masuk lower time frame, lagi cepat entry kau. Nanti kau lagi pantas. Lepas tu ramai dah terror, dia buka cat sejam. Dia tahu dia daily macam ni, okay support je dah. Okay, sejam kat mana. Pasal kadang tunggu daily, oh nak tunggu besok. Besok naik, lusa pun masuk. Oh, lambat. Itu lah, boleh kau dah pandai lah kan. Okay, hari ni kau dah dapat idea lah. Okay, nampak tak? Tadi saya tak tunjuk ke, saya draw je tu. Main agak-agak lebih kurang kan? Cincai lah agak-agak macam tu lah. Nampak? Tepat-tepat dia sampai dia ni. Okay. Nampak? Okay, keluar atas sikit kan? So kalau kita main daily, boleh start beli tu lah. Mana dia jatuh sini, dia close sini. Kau dah boleh beli lah kat sini. Ambil kosong. Lusa lah, beli lusa lah. Kan? 29.5 so, mana support 29, kau agak-agak lah mungkin kau berani sikit. Okay. Kalau kau 28.5, 28. Lebih kurang lah. Okay lah, jadi tak apalah, aku beli je lah 30 sen. 30 sen lah. Aku beli 2 sen je lah. Cincai lah kan. Tak edit, tak edit lah. Kena. Okay, test water satu, loss 2 sen. Okay, tak apalah, ni hang dah, ni kau dah mula besar. Kau beli sini 20 sen, kau jual 3 sen, kau dah mula biar 12 sen. Kau kalah 2 sen, beli balik 2 sen, dapat relax tu. Okay, tak edit. Trick ni, kita tak edit lah, kena game lah kan. Mungkin dia nak jatuh sampai ke sini balik. Mungkin sini, kita tak pasti. Ni support area ni kan. Tengok, dia tu mana ni. Mana dia tarik, dia tarik, dia tarik. Tarik, selah sini. Dia tarik, tarik dia pergi balik. Okay, okay. Kebiasaannya macam ni. Kalau macam ni kena tahu kat mana para-para dia nak ghostan. Kau kena pakai ni. Macam tu tu. Dia dah lepas yang para support tadi tu kan. Ni. Yang tu. Aha. 029 tu. Aha. Tu yang berkanan tu dia dah start jatuh kan. Aha. So kalau macam yang tak jual lagi, cut loss lah kan. Cut loss lah. Okay, ini adalah projection tau. Kau nampak Kita beri jangkaan. Okay. Sebelum kita menjangkakan, kita kena tahu retracement. Retracement adalah berapa jual dia akan ghostan. Okay, dah scenario pertama ni eh. Okay, saya buat retracement lah. Dia low ni kan. Nampak? Okay, low. Lepas tu 100% atas ni eh. 100% eh. Okay, saya angkat atas ni eh. Okay.
biasanya contoh di mana? Oh, yang titik bawah tu. Yang balik lah, jap silap. Balik tu naik tu balik. Untuk di atas bawah. Okay, di atas ni eh. Atas tahu sikit. Bawah. Bawah lah. Bawah ni lah eh. Bawah ni eh. Okay, agaran. So okay, kita nampak first wave, lepas tu nampak macam ghostan kan. Okay, second wave biasanya dia akan jatuh, dia akan cari 38%, 61%. Okay, saya genapkan lah 61 dengan 38 je lah eh. So, nampak tak kat mana dia jatuh? Dia terlajak sikit, 78%. Maksudnya selagi bottom satu ni masih kekal, maknanya cantik lah dia nak naik kan ni. Okay, ha, maknanya dia cukup sifat. Bila kau nampak bottom macam ni, lepas tu bawa buat balut, lepas tu bawa kau balik ke projection. Ah, okay, mana kita tahu. Okay, mana kalau siapa yang tangkap low, dia beli kat sini lah. Dia beli kat 30%, 20%. Mana risiko dia kat sini. Kalau beli kat pada sini tadi, eh, dia beli pada sini, mana dah 20%, kalau mana, mana dia belum project, dia beli masa tengah jatuh eh. Dia beli tangkap kat sini, kat 60% kan. Mana dia beli, tak low dia kat sini. Okay. Tapi kena, kena tunggu dia naik dulu baru beli ya tuan kan. Ini lain. Ini kebukan Fibonacci ni game lain. Tu beli je. Ini kau tu beli. Mana oh. Dia jatuh kat 228 ni 23 pada 4 terus. 228 yang mana tu? Ni lain ni. Lain ni. Tirik tirik besar ni. 38. Ah, maknanya ni tak berlaku lagi. Tak berlaku. Mana kau nampak ni kau mak jatuh okey jatuh 322.5 ni kau beli terus. Kau tak tunggu dia rebound. Dia jatuh level ni kau beli. Ataupun kau tak nak main 38. Kau nak main kat 61.8 ni kan. Okay, kau beli kat 21. Dia paling sedap beli kat 21 ni kan, 61.8. Okay, kalau first satu wave, second wave kan, beli kat 21.8. Okay, mana kau beli kat 21 sen. Kat long kau kat bawah ni kan. Kat long kau adalah 18.5. Lebih kau sama lah, risiko kau 3 sen je. Betul tak? Risiko kau 3 sen. Kat long sedekat dekat support tu. Ah, support kat bawah yang tapak bawah dia. Ah, yang bawah tu. Bawah tadi. Aku yang habis tu ni. Jap eh. Okey, kau beli 21 eh, 0.21 kali 7%. Okey. Plus 0.21. So, tapi risk reward dia macam tak cun lah. Okey, pasal kau beli 21, kau lari 22.5. Risiko 3 sen. Lebih lah. Ah, macam kurang. So, instead kau beli kat 3%, kau aim kat 61.8. Dapat beli 21. Sampai kan? Okay. Kat loss tak sama. Betul tak? Ha, macam tu ceritanya. Ha, risk reward tak best lah itu, tapi tak ada masalah. Kalau kau bukan jenis nak aim 7%, kau tahu kau nak tengok pada struktur lebih jauh ni kau jap. Kan? Mana kau dapat tangkap bawah, bawah kau buat yang arrow-arrow ni, projection pula. Okay? Okay, dan dalam kes macam ni. Okay, ni kau dah sangkut dekat bawah lah, naik dekat profit kan. Okay, nak kira macam ni eh. Okay, ni boleh, boleh pullback bahu, jatuh bawah banyak. Okay, kau tahu para atas ni, para atas pilih ni. Kau take ke bawah. Ha, bottom ni kan. Ha, okay. Makna jangka pullback kau adalah, Adalah 38%, nampak? Nampak? Dia sampai sini, dia hit, dia terajak sikit. Biasanya wave 4 punya dia jatuhan, kita cari 38. Wave 2 punya kejatuhan, kita cari 61.8. Kebiasaannya lah. Kadang-kadang market ni kita tak dikontrolkan dengan awak, dia pelik-pelik kan. So kita ni expectation kita, situasi ni akan berlaku lah.
dapat nombor pelik-pelik ni kan. Datang dia dapat miss call nombor 5 pelik nombor 58 tak pernah kena dengar nombor ni. Scam tak tahulah scam ni.